Salah sahiji galian C anu pernahna di Bukit Patrol Desa Sukajadi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung ngarandapan musibah tanuh urung poe salah sajanari genep April 2021. Dinamprona eta kajadian kungsi ngunyangkeun kalawang warga di sabudeureunana antaran eta tanuh urung karandapan meh 4 kali tur diwewegan ku sora anu ngaguruh. Nya kawas kitu musibah tanah urug anu karandapan di Bukit Patrol Desa Sukajadi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Nalika eta musibah karandapan warga di sabudeureunana ngarasa leuwang lantaran kungsi mireng sora anu ngaguruh. Katambah-tambah eta tanah urug teh karandapan meh 4 kalina. Cik salah seorang warga Eza Ardiansyah, tanah urug karandapan poe Salasa Januari genep April 2021. Samalah dirina kungsi kaluar ti imahna, dumeh leuwang bakal karandapan musibah tanah urug susulan. Kira-kira sekitar setengah empat ini hari. Kamari. Tadi malam. Subuh berarti ya? Hanya subuh tadi. Ah, itu terdengar suara gemuruh atau seperti apa Kang awal? Awal-awal. Ya kedengeran suara gemuruh, cuman pelan, nggak terlalu keras banget, cuman beberapa kali gitu. Sampai kalau perkirakan 3 kali gemuruh kecil, lama-kelamaan selanjutnya agak suaranya agak mengeras terus gitu secara berurutan lah, geser jarak mungkin sekitar 5 menit gitu, terus berturut-turut. Babin Kamtibmas Polsek Soreang Aibda Wahyu Gofar ngeceskin horeng eta musibah tanah urug teh pernahna di lokasi tambang tanah atau galian C anu henteu boga izin. Samemeh musibah tanah urug karandapan warga di eta lalawak kungsi unjuk rasa nolak eta jenglengan galian tanah. Tapi di Namprona eta prak-prakan galian tanah teh tetap dipaju. Sadu. Sebenarnya ini tidak berizin. Saya sudah mengingat sebagai Babin Kamtibmas berikut aparatur dari Polsek dan Babinsa dari Koramil, beberapa kali saya sudah menghimbau jangan mengeksploitasi batu dan tanah tersebut kalau tanpa izin. Emang ini apa? Bang, lokasi ini tempat apa? Ini galian C. Galian C. Cuman tidak berizin. Hmm. Kan? Tidak berizin. Jadi ini? Saya sudah menghimbau berikut rumah ini Pak Haji Iwan yang boleh katakan pupuhu lah di sini kan protes dengan penambangan ini. Ini emang dekat dengan pemukiman warga juga ya? Bukan dekat lagi, ini kan di bawahnya pemukiman. Jadi sangat berbahaya ya? Dia udah mengimbau berapa kali tidak kubris juga, akan pernah digaris polisi juga. Petugas di TNI, Polri, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung tepi kaki wari keur memejehna ngadata di lokasi kejadian. Rezitia Prasaja, Bandung TV.